Halo, assalamualaikum bunda-bunda semua. Hari ini tuh aku masak usus ayam. Sebenarnya aku tuh gak terlalu suka sama usus, tapi ini adalah salah satu menu paling laris di jualan aku. Pertama, ini mau aku potong-potong dulu usus yang sudah dicuci bersih. Selanjutnya, kita akan rebus dulu ususnya biar gak bau amis. Jadi aku tambahkan sedikit garam, penyedap, kemudian beberapa lembar daun salam, dan sekitar 1 sendok makan bumbu dasar kuning. Tambahkan air secukupnya. Kemudian ini kita rebus dulu sampai si ususnya itu mengkerut. Kalau sudah, ini tinggal kita angkat aja, kemudian tiriskan. Lanjut, kita juga akan siapkan bahan irisannya. Aku pakai beberapa siung bawang merah, bawang putih, cabai hijau keriting, dan juga cabai merah keriting. Selanjutnya kita akan masak. Pertama, tumis dulu bahan irisannya, ditambah dengan daun salam, serai, dan juga lengkuas yang sudah digeprek. Ini kita masak sampai tercium bau harum, kemudian kita masukkan usus yang sudah direbus sebelumnya. Masak sambil diaduk-aduk dan tambahkan air secukupnya. Untuk seasoningnya, aku tambahkan kecap manis, saus tiram, gula merah, garam, dan penyedap, bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Aduk sampai semuanya tercampur rata dan usus ayam siap untuk dihidangkan. Semoga bunda-bunda semua suka dengan resepnya dan selamat mencoba.